Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Seperti biasa, video kali ini masih seputar sosial media. Di video kali ini, tutorialnya yaitu mengenai tentang cara membuat grup WhatsApp hanya untuk diri kita sendiri, yang berfungsi untuk menyimpan data-data kita agar orang lain tidak dapat melihatnya ataupun bisa menyimpan dokumen-dokumen di grup yang hanya berisikan diri kita sendiri. Langsung saja kita buka aplikasi WhatsApp. Bagi kawan-kawan yang belum memiliki aplikasi WhatsApp, silakan download terlebih dahulu di Play Store. Langsung saja ya, kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp, kita akan membuat grup yang berisikan diri kita sendiri ataupun grup kosong. Caranya cukup mudah ya, tinggal klik di pojok kanan atas di titik 3 ini. Sekali lagi, pojok kanan atas di titik 3. Nah, setelah itu langsung klik buat grup baru yang paling atas, grup baru. Nah, dalam membuat grup WhatsApp, minimal harus memiliki satu orang. Harus memiliki satu orang peserta ataupun anggota agar grup WhatsApp dapat dibuat. Itu persyaratan dari WhatsApp-nya. Sekarang kita tambah satu anggota. Nanti anggota tersebut kita keluarkan lagi, sehingga yang tersisa di grup hanya diri kita sendiri. Mengerti ya? Langsung saja kita cari orang yang ingin kita tambahkan, misalkan Anis. Nah, sekarang dalam grup ini hanya berisikan saya dan Anis. Kalau sudah, tinggal klik tanda panah hijau ini. Nah, pesertanya hanya satu orang ya. Langsung kita buat grupnya, misalkan grup YouTube tani misalkan. Nah, sekarang kalau sudah tinggal klik. Nah, kalau kawan-kawan ingin menambahkan foto, klik di ini ya, kamera sebelah kiri ini. Namun saya tidak akan menambahkan foto, saya hanya akan membuat grup saja yang namanya YouTube Tani. Kalau sudah, langsung tekan centang di warna hijau. Nah, sekarang grupnya sudah kita buat. Ini kan grupnya hanya berisikan kita dan satu orang yang kita tambahkan barusan, Anis. Nah, caranya cukup mudah agar di grup ini hanya tersisa kita seorang saja. Caranya tinggal klik di anggota yang barusan kita tambahkan ya. Nah, ini kan hanya tersisa dalam anggota ini saya dan ini Sarjana Pertanian. Nah, Sarjana Pertanian ini kita klik dan tahan di Sarjana Pertanian ya. Klik dan tahan di Sarjana Pertanian ataupun kontak-kontak lain yang kawan-kawan tambahkan. Dan di grup ini sekali lagi ya, hanya ada dua peserta. Peserta yang barusan kita tambahkan, klik dan tahan di peserta tersebut, kemudian kita keluarkan dia dari grup. Keluarkan Sarjana Pertanian ya. Kita keluarkan dia dari grup. Tadi saya pikir yang saya tambahkan di grup ini Anis, rupanya Sarjana Pertanian ya.
kita keluarkan sarjana ini dari grup. Keluarkan sarjana pertanian dari grup YouTube Tani. Kalau sudah, tekan OK. Nah, sekarang dalam grup YouTube Tani ini yang barusan kita buat, hanya tersisa satu orang, yaitu kita sendiri. Sekali lagi ya, hanya ada satu peserta dan pesertanya adalah kita. Mudah dipahami ya cara membuat grup. Di sini kawan-kawan bisa menambahkan tag apa saja, pesan-pesan yang disalin mungkin ingin ditambahkan di sini ya. Dokumen-dokumen penting yang tidak ingin dilihat oleh orang lain bisa kirimkan di sini, ketik. Setelah diketik, kirimkan di sini. Sehingga yang bisa melihat grup ini hanya kita seorang saja. Mudah dipahami ya. Saya rasa untuk video ini cara membuat grup cukup sekian. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke kawan-kawan lainnya agar kawan-kawan kita juga bisa membuat grup seperti ini. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya untuk terus membangun channel ini. Demikian video kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.